Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Begitu juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Nabi SAW juga memberikan tanfil. Nah, sekarang udah paham istilah-istilah. Jadi kalau disebut tanfil, radah, itu ada dalam pembahasan apa? Ya, udah paham. Oh, itu ada dalam pembahasan ghanimah. Ya. Nabi memberikan tanfil kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi dia sudah dapat saham bagian dari harta ghanimah dan dia dikasih tanfil. Tanfilnya berupa apa? Sebuah pedang. Ya, tergantung imam ingin memberikan tanfil apa kepada apa? Jaisnya. Iya. Dan pembolehan tanfil ini merupakan ijma ulama. Wal imami as-safiyyu wa sahmuhu ka hadil jaish. Nah, sekarang bagi imam, imam juga mendapatkan as-safi. Ini istilah lagi nih, as-safi. Apa itu as-safi? Apa yang sudah disaring dari harta ghanimah yang kadarnya tidak ditentukan batasannya. Ya, dan juga imam mendapatkan saham sebagaimana salah satu orang dari pasukan perang. Jadi imam dapat lebih dan itu hal yang wajar karena peranan imam, komandan perang itu sangat besar. Iya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hal ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut mendapatkan saham dan mendapatkan as-safi. Iya. هذا صراط مستقيم